Yes, dapat lagi Mas Bro. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang terbaik. Oke teman-teman, kali ini saya mau coba mancing di daerah pesawahan atau hutan ya teman-teman, di dekat kampung saya ini. Jadi ini sebenarnya sih daerah perhutanan ini teman-teman, cuman karena ditanaminnya pohon kayu putih, jadi sama warga sini tuh dimanfaatkan untuk bercocok tanam gitu, kayak padi gitu teman-teman ya. Dan kali ini saya mau coba mancing di spot sungai teman-teman. Oke, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru saja gabung, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena masih setia sampai saat ini. Tuan Pak. Yo. Udah beberapa hari ini cuacanya lumayan cerah ini teman-teman, nggak turun hujan. Dan biasanya sih sungai di daerah saya ini kalau nggak ada hujan 2-3 hari saja itu airnya surut teman-teman. Dan mudah-mudahan saja masih ada airnya ini ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai di spot. Kita cek spotnya teman-teman ya, ada apakah ada airnya apa enggak ini. Mudah-mudahan saja sih masih ada airnya teman-teman. Alhamdulillah ini masih ada airnya teman-teman. Wah, ini masih ada airnya teman-teman. Cuman arusnya tenang ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung saja kita mulai mancing teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mancingnya pakai dasaran ini, umpannya pakai cacing. Dan ini saya pakai katir teman-teman. Jadi maksudnya biar ini, sebenarnya sih teknik ini biasanya digunakan untuk mancing ikan belanak ya teman-teman. Cuman kali ini saya mau coba dipakai mancing di sungai ini nih teman-teman. Jadi maksudnya saya gunakan katir ini biar nanti ketika umpannya dimakan ikan biar bisa kelihatan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut langsung kita mulai mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, dapat Mas Bro. Wah, keting teman-teman. Alhamdulillah. Strike perdana. Ini ikan keting di sini nih, gurih ini teman-teman. Langsung makan teman-teman. Yes, wah. Yes, strike lagi teman-teman. Mantap. Yuk, makan lagi teman-teman. Set, yes, dapat lagi Mas Bro.
Yes, dapat. Wah. Petokannya teman-teman. Macam. Yes. Dapat lagi teman-teman. Mantap. Ikan sepat teman-teman, ini kena punggungnya ini. Yes, pantesan ikan wader teman-teman. Nih ikan wader kan mulutnya kecil banget. Saya pakai kail lumayan gede nih ukurannya. Pantesan nggak kena-kena nih. Lain kali nanti kita coba pakai kail yang lebih kecil teman-teman. Kayak banyak ikan wadernya ini kayaknya nih. Ini dapat berapa ekor ini ikan ketingnya nih? Jadi di spot ini banyak ikan wadernya teman-teman. Jadi kalau kesini lagi nanti kita coba bawakan kail yang lebih kecil teman-teman ya. Tuh. Ikan wadernya banyak banget ini. Jadi saya pakai kail yang ukuran lumayan besar, ya kurang kecil lah gitu ya, kegedean gitulah teman-teman. Jadi kalau ikan wader kan mulutnya kecil banget. Jadi umpannya dimakanin terus tapi nggak kena-kena teman-teman. Dan oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Kita sambung lagi di lain waktu ya teman-teman. Lain kali nanti saya bawakan kail yang ukuran kecil banget ya. Nanti kita coba mancing di sini lagi. Oke. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.